Yo, selamat malam. Balik di Sunskui, Tranmere Rovers, Road to Glory bersama Koci. Oke, jadi kita melanjutkan permainan kita di match melawan Bournemouth. Karena kemarin saya sudah lagi main tengah-tengah match, mati lampu, bubar semua. Oke. Kenapa jadi ngelek anjing? Oke. Kita akan main di match kedua di EFL Championship. Untuk debutan kita Jose Martinez belum. Oke, belum jadi starter. Hari ini saya pastikan dulu ke Anda karena ya saya rasa terlalu cepat gitu loh kasih dia starter langsung. Mungkin dia settle dulu satu ya seminggu atau beberapa hari atau mungkin next match bisa main. Jadi enggak langsung sekarang. Oke. Sudah melihat Anda Coach Justin memakai kemeja baru, bawahan baru dan dasi baru. Musim depan kita naik ke Premier League bisa pakai rompi ya kan, biar makin keren bro. Naiknya perlahan, jadi fashionnya juga di upgrade perlahan. Stadion juga akan upgrade musim depan kalau kita naik, kalau kita promosi. Jadi ini adalah musim yang penting. Kita menantang untuk promosi, either itu lewat playoff, either itu automatic, fine. Tapi kita kemarin udah main cukup ya solid lah untuk match pembuka. Dimana kita bertemu MK Dons, kita selalu dibantai sama mereka. Oke, okay. Zemura, Kelly, Mepham, dan Stacy sebagai pertahanan mereka. Skorupski menjadi kiper. Susah bener namanya lu, asu. Kita main dengan 5-3-2 lagi. Kita mencoba dengan Marius Marin ya di sebagai CDM, sebagai CM box to boxnya. Paxton dan Ford kembali berduet. Dan kapten kita hari ini Antonios karena Harvey White kita bangku cadangkan dulu. Kita mau melihat performa Marius Marin ketika di musim beneran. Kalau kemarin pramusim berjaya nih 5-3-2 nya dia. Oke, Anda selamat menyaksikan, selamat menikmati pertandingan. Wih, gila, Ford keren. Pertandingan kedua dari Tranmere Rovers. Aduh, kurang. Kayak agak nungguin bola tadi ya. Kurang kenceng passingnya. Bangsat. Mau mengecoh Anda. Berbah. No way. Oke. Berbahaya. Ancaman pertama dari Bournemouth. Mvogo gak dapat ya, sudah berarti melebar. Mvogo udah lompat sekencang mungkin, secepat mungkin tadi. Boys, untuk pertama kalinya ya kan di bench kan di 2 match pembuka liga. Wes sabar. High press juga nih orang. Christiansen. Ada space di sana. Yuk, Charlie Jolly. Jolly the goat. Gomez. Ya ampun. Ya, enggak dapat asu. Sabar. Port dan oke, Marin. Sip. Sabar. Paxton bagus. Apa? Pulang dulu. Carter Ford. Asu pressing banget. Aduh. Mereka pada pressing semua ya anjing di belakang. Pada parkir asu itu di belakang anjing. Harus dipancing dulu. Sabar. Paxton bagus melewati satu pemain. Sit, kartu dong. Obvious red card dari wasit Chris Mepham. Tackle keras, tidak sabar Anda, Mas Chris, ya kan? Bangsat Charlie Jolly dijegal. Memaksa substitusi yang cukup dini dari Bournemouth. Hill masuk menggantikan siapa tadi? Nomor 23 apa 22? Oke, sabar. Bermain lawan 10 orang, masih 12 menit pertandingan. Paxton, ya. Kontrolnya kasar. Menggantikan Anthony tadi Hill. Oke. 2-3 to Hill, 3-2 Anthony. Ayo bos, ngulur waktu Anda. Yang benar. Sudah pusing. Salah siapa anjing tackle-tackle. Oh, mereka ngekip pemain belakang jadi 4 orang. Jadi mereka ngeganti midfieldnya cuma tinggal 3 orang. Sabar.
sangat tipis berbahaya. Agak lengah, agak lengah. Pemainnya salah jaga tadi. Saya salah jaga sih, lebih tepatnya. Ini supporter ya, berisik gitu loh. Perlu kita bungkam memang dengan satu gol. Anjing, anjing, pecah kali. Aduh, gak dapet. Awas. Gila lu, hah? Corner, iya, corner. Saya kira goal kick gitu, ternyata corner bener. Maka naik sih, ngepres ini. Oke. Sabar. Tahan dulu aja. Wait. Nice. Ayo, Mustafi. Passing. Ayo, Paxton. Nice. Paxton. Astaga, kalah body. Emang agak cebol sih, gitu loh. Awas. Mundur anda paslek bangsat. Gak mundur-mundur asu. Nah, nice Komentio. Paxton, lihat ada Carter Ford di sana. Sip. Ford. Pelanggaran saya. Halo. Sergio Milinkovic Savic ke Everton, 68 juta dari Lazio. Oke. Aduh, kok bisa tuh lu pelanggaran saya. Sip. Yo, let's go. Early cross, Gomez. Corner dong, please. Brengsek. Glinding, cuk. Aduh. Awas. No. Oke, tidak merah at least. Kuning sih pasti itu kayaknya. Sip. Cukup nyaman nih Komentio sama bola. Ayo bos. Bangsat memang. Bener-bener pressing loh. Ya asu. Saya melihat di sayap kiri kosong. Anjing, dibegal duluan. Pecah kali. Aduh, salah ambil lah di Komentio. Thank you. Bangsat. Lah, kok miskom. Aduh. Mereka main width sempit. Jadi longgar banget nih satunya. Waduh, back pass dari Carter Ford berbahaya. Pasak udah maju Ford. Oke, clearance dari Komentio. Agak goyang ya defense kita. Ya oke lah, Komentio emang kan belum banyak pengalaman juga, tapi jadi grogi nih gitu, jadi nervy permainannya. Astagfirullah. Oke, offside. Oke, thank you. Ini real face pak, Stacy nomor 17. Rambutnya sih nggak generik sih kayaknya ya gitu loh. Yuk, aduh, passingnya. Let's go. Astaga. Oke, sabar. Anjing. Asu. Billing mau kemana? Asu, kesini. Bodoh amat, tackle.
Wah, 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 bubar. Cuk. Bampuki, Bampuki. Nice. Kayaknya kita harus lebih main direct sih. Bukan bisa lagi, harus lebih direct lagi mainnya. Nggak bisa terlalu flamboyan, terlalu technical, cantik kanan-kiri possession. Celahnya ada kok, celahnya ada. Victor harus lebih maju, terus mungkin ya Antonios atau Billy Komitio salah satu nih harus naik ketika serangan kita di kanan. Berarti kan Antonios tuh dia harus ikut naik. Kayaknya tuh begitu. Coba saya rubah dulu instruksinya. Ya hopefully semoga berhasil sih. Dembele masuk menggantikan Mor. Ini Dembele siapa nih? Dembele banyak banget anjing pemain nama Dembele. Ya mereka turunin tensi mereka. Oke, oke, Ford. Aduh, bangsat, telat ngerem. Pearson, Zemura mengancam dari sayap. It anjing, anjing. Mfogo, thank you. Bangsat. Bisa bersih gitu anjing, tackle-nya pecah kali. Asu, asu. Ini bahaya. Dembele mulai ngotak-ngatik. Tidak bro, nice. Cuk. Oke Komitio, thank you. Sudah mau diblocking. Udah mau diblocking loh itu. Jing. Ke ujung sih, kencang sih tenangannya. Dan bagus, emang bagus. Sumpah gak bohong, itu bagus sih tenangan mereka. Antonios mengomong. Ah, fuck. Oke, okay, ya kita harus tampil lebih menyerang nih. Masih 1-0, masih bisa. Ada peluangnya, tenang. Victor, diam anda. Gila, masih bisa jalan. Leh, sit, sit. Tidak pelanggaran. Anjing, anjing. Dia jatuh, saya ikut jatuh. Bangsat juga nih wasit. Aduh, dibayar berapa anda sit? Korup juga nih orang gitu loh. Mulai mulai ngeri gitu kan. Pressing. Pressing kakak. Kenapa? Lah tancuk bajing berdebat jadah. Yuk, let's go. Yuk. Oke, tidak masalah. Daniel Gomez. Maksudnya Paxton, bukan Marin. Asu. Bangsat juga nih orang. Asu, asu, asu. Nice Paxton, thank you. Thank you. Yuk, let's go. Jolly goat. Jolly goat. Let's go. Vamos. Jolly the Goat, open the score sheet buat Army Rovers. Let's go, Super White Army, we march on, gitu kan. Nice. Kenceng di bawah. Kiper ada celah sedikit di bawah, dimanfaatkanlah Jolly. Anjing, bodo amat. Sikat, nice. Kayak gitu dong dari tadi. Paxton udah berusaha gitu loh, yang lain juga harus nyala permainannya. Anda berani mengeco Charlie Jolly. Juga nih orang. Okay, next match kita cup lawan Ipswich. Ya mungkin
bisa buat tryout 4-2-3-1 kita sih, yang ya mungkin bisa dibilang lebih kurang efektif ya. Woi, anjing pecah kali, apa itu? Hah? Saya baru ngomong mungkin kurang efektif 4-2-3-1 kita. Kenapa tendangan jauh mereka kayak gitu anjing saktinya? Wah, pecah kali. What the fuck, bro? Saking kencengnya kayak ngono. Ini ya, info gua aja dijebol kayak begitu anjing. Kalau Petris Kante piye, po? Matane. Oke, okay, kita bisa masukin Josh Hawks yang udah lebih proven. Oh, Christiansen agak kurang ya gitu loh. Ada apa dengan Christiansen hari ini? Oke, okay, oke, okay, yuk, let's go. Agak kurang loh Christiansen, sejujurnya. Paxton, Anda main nggak masalah sebenarnya, cukup bagus, tapi ya mungkin kita butuh magic juga di tengah. Josh Hawks udah provide itu di preseason untuk kita. Oh, macu anjing. Males banget nih orang-orang. Go. Let's go. Yuk, Gomez. Aduh. Oke, okay, sabar Marin. Kontrol dulu, kasih pada Charlie Jolly. Kaiso, Kaiso. It. Oke, okay, thank you. Tak pikir handsball mana, gimana kan? Masa punya saya lagi pelanggarannya? Aduh, enggak. Jangan ganti Joli dulu. Pergantian untuk Bournemouth. Lerma masuk menggantikan Pearson, oke. Okay. Real face juga nih kayaknya nih, Lerma. Oke, okay, sabar. Yuk, let's go. Ford. Yuk. Ya, ampun. Asu. Aslak, kesempatan Anda cetak gol touch gitu loh. Wah, anjing. Anjing. Ayo. Asu, salah tackle lagi, Ancu, bolong meneh. Nice, thank you. Wah, pecah. Mereka gila loh. Ahli tendangan placing semua, bos. Gitu loh. Ngeri banget. Kita masukin Jack Latam. Nggak ada Debo Good Martinez sih ini. A few moments later. Atau mungkin Gomez aja deh kita nanti. Karena kaki kanan juga, terus Gomez. Ya, coba kita cari alternatif dengan pemain yang lebih cepat aja speednya. Come on guys, come on. Game-nya masih bisa gitu loh. Ini mereka aja mengorbankan dua penyerang mereka dan ngandelin placing anjing, bangsat juga nih orang-orang. Yuk, the magic of Ricky Jett Jones. Yes, come on, dua sama. Let's go. Game on, menit 83, game on. Let's go. Emang first touch-nya jelek kan, nggak dapet tuh tadi. Nice, masih bisa dihandle tapi. Pelan aja, nggak usah kenceng. Justru yang kenceng malah nggak masuk loh anjing. Lindingin aja terus. Let's go. Push. Ayo guys, push. Eh,
hit. Dapat Ricky. Jolly, lihat, lihat ada Christensen. Ya ampun, passing opo jembut. No! Well, here's the replay. The pass over the top has just the right amount of pace on it, and once he gets onto it, he just smashes it past the keeper with great technique. What an emphatic finish that is. Not coming close to hitting the target. Jefferson Lerma. Philip Billing. And given away. Well, on the attack, hunting for a late equaliser here. This could be the equaliser. Fuck. Who's going to get on the end of it? One did his job defensively. Made sure nothing came of that. Yes! Penalty. Thank you, Paslak. Oke, oke, oke. Penalti. Kesempatan terakhir kita. Nice. From a hero to villain, Kamara. Ayo. Penalti terbaik kita. Oke. And now to level the game. Yes! Let's go! Nice. Menit terakhir. Shooting spekulasi dari Paslak membuahkan penalti. Let's go. Tiga sama. One point from Bournemouth. Saya nggak bisa protes, Pak. Bournemouth salah satu. Oke, emang tim kuat lah bisa dibilang di championship. Kenapa? Ini tim yang ya bisa dibilang juga udah lama di Premier League sebelumnya. Meskipun sekarang di championship dan ya bisa dibilang mereka tim parasut lah kalau kita bilang. Naik turun gitu loh sekarang. Kayak Fulham, kayak Norwich, kayak gitu loh. Cuma, ya di championship berarti dia tim yang kuat. Papan atas dong. Dan kita adalah tim yang berusaha untuk menggeser mereka. Oke, ini di home mereka, kita away day. Crowdnya masif banget. Teriak dari awal sampai akhir. Dan ya kita lumayan, ya lumayan kerepotan. Dan emang dikejutkan dengan gol-gol spektakuler mereka jarak jauh. 2 gol dan 1 gol dari counter attack yang terakhir. Ya saya nggak bisa ngomong, Pak. Emang kualitas top team di championship memang seperti ini gitu loh. Dan ya mungkin keputusan yang tepat untuk meloan Kante. Karena aku gak yakin Kante gak survive di jungle championship kayak gini. Oke lah, langsung kita gas ke next match aja. Itu cup match melawan Ipswich Town tadi based on EA. Elkan Bagot main, bro. Keri banget. Oke,
Kita sudah sampai di Prenton Park, rumah dari kita. Diguyur hujan tidak apa-apa, rumah Tranmere Rovers bisa tanding kapan saja menyelenggarakan football match. Hujan cerah, panas terik, badai pasir. Tidak dong. Tidak ada badai pasir di Inggris. Blok. Kita akan melawan Ipswich Town di laga pertama Carabao Cup. Harusnya ini round 1 kayaknya. Tapi saya enggak ngerti lagi, coba kita lihat saja nanti. Dan tadi ada kejutan, Elkan Bagot starting, Mbak, tuh. Nomor 40 sekian tuh, Elkan Bagot start. Kita akan mencoba dengan formasi 4-2-3-1. Ya, dengan mendebutkan Jose Martinez. El Brujo, kalau nggak salah kemarin nickname-nya, dari Venezuela. Sebastian Ciboy sudah lama tidak main, Anda main hari ini. Dan Henry Lawrence di sayap kanan, Gomez di sayap kiri, Pometio dan Antonios di jantung pertahanan. Martinez dengan White akan berdouble pivot. Josh Hawks mengambil posisi Carter Ford. Dan Rismon Taci McQuaid ada di sayap kanan kiri. Di depan ada the one and only Ricky J. Jones, pelari handal. Pemain yang kemarin tanding itu staminanya belum balik 100%. Jadi ya sudahlah, saya harapkan bisa recover secepatnya. Karena ini emang baru cuma ya 3 hari kemudian lah dari match kemarin gitu loh, langsung main lagi. Oke, Pigott, Chaplin, dan Edwards menjadi penyerang mereka. Humphrey dan El Mizuni menjadi double pivot. Akan Bagot ada sebagai center back sebelah kanan, right center back. Oke, mereka bermain 5-2-3. Formasi seperti formasi Conte ya, 3-4-3 lah kurang lebih kayak gitu. Kalau mereka dua orang di tengah itu gak kuat untuk box to box, kayaknya bisa habis. Jadi mari kita lihat saja apakah kita bisa menang dari Ipswich Town. Secara logika harusnya bisa, karena mereka kan satu kasta di bawah kita. Apalagi kita sudah diperkuat dengan pemain-pemain baru yang kemarin bikin-bikin onar, gak berkembang, sudah out, bro. Yuk, sabar aja. Bastian Ciboy sudah pernah menghadapi mereka, jadi gak perlu takut. Wush, overhit banget. Overhit banget Anda, Ricky, ngasihnya. Kalau Anda ada dendam sama Richmond Tachi, ngomong gitu loh, ngobrol aja bos gitu loh. Ngapain didendam-dendamin lewat situ? Pigott. Duh, apaan anjing? Eh, Anda udah lewat, jatuh-jatuh sendiri. Udah berapa langkah di depan gitu loh. Eh, ini pelanggaran dong. The fuck? Tidak pelanggaran. Oke, okay. Maksud juga nih orang-orang. Bagot tinggi ya, su. Bahaya. Awas. Wait, tidak. Mencoba Anda placing dari jarak jauh. Melihat rekaman kemarin lawan Bournemouth, bisa placing-placing dan gol. Beda kiper bos ini. Ya meskipun sebenarnya Ciboy juga nggak bagus-bagus amat ya dengan bola placing gitu loh. Tapi kan ya kalau lawannya Ipswich Town bisa dong. Sudah jauh lebih berkembang gitu loh. Awas, Chaplin. Hup, nice. Martinez tenang sekali. Wah anjing, kartu. Bangsat. No, nice, thank you. Yuk, Martinez. Eh, kok ke house anjing. Nah ini. Yes, Ricky J. Jones membuka skor sheet kita pada hari ini. 1-0 atas Ipswich Town. Thank you Ricky. Kombinasi cepat antara Richmond Tachi dengan Ricky J. Jones. Umpan terobosan yang bagus dari Harvey White gitu loh. Nice. Sendirian, tidak ada yang bisa mengejar Ricky dan juga Richmond. Thank you. Ayo, kita sikat lagi.
Masih 1-0 kan? Perlu nambah dong. 1-0 bisa jadi satu sama nanti gitu loh. Agak bahaya. Wut, wut. Ada Henry Lawrence dong. Sabar aja. Sip. Aduh. Gak nanggung ya. Nice, Antonio. Sudah belajar dari Mustafi Anda. Sudah kursus private. Sip. Hawks, thank you. Belum. Anda masih dijaga tuh. Martinez pada Richmond Tachi. Ricky J. Jones. Josh Hawks. Jones, kontrol sangat baik. Sikat. Ya ampun. Asu. Iya, kalau Harvey Wattenen juga belum tentu masuk sebenarnya gitu loh. Bisa dicegat lagi kan di belakangnya. Udah dibayang-bayangin. Kalau passing tadi lebih gede harusnya kemungkinan untuk golnya. Tapi kok ya ditepis. Aduh, gagal. Hup, sabar. Matamu. Mata nih biji pelerku udah. Bayangin aja. Ngulur waktu mereka untuk nyerang. Aduh. Oke, thank you. Martinez. Loh, waduh. Cok. Astaga. Didatengin ya buat nge-backup Miguel Asis yang cedera. Cedera, cok, asu. Pemain tua emang susah. Ya, enggak gol lagi. Enggak gol lagi anjing. Melenceng. Kenapa lagi cedera Anda? Astaga. Tapi kan enggak ambruk gitu loh. Tenang aja. Belum jatuh, belum bed rest. Enggak apa-apa, sikat, masih lanjut terus. Nice. Tapi kayaknya sih tadi paha si anjing. Dia langsung pegang-pegang paha kan. Udah, langsung ngetrik. Oke. Okay. Casemiro ke Arsenal. Oke, okay. 101,900 euro. Cukup mahal. Dude, dari mana masa yang saya bingung itu? Lah, ini udah sehat. Lah, maju dong Martinez. Bercanda Anda, guyon. Nice, Lawrence, thank you. Wih, rengsek juga nih orang. El Mizuni, oke, dapat. It. Nice. La. Sudah bagus tadi mengelabu ya anjing. Bangsat. Malah ngelindingin bola. Su, salah teknik Anda, Ricky. Kartu ya? Oh, tidak. Oh, fuck. Nice. Masih konsentrasi nih. Hugo Lloris in the making gitu kan. Kiper Prancis nih, bos. Akan menyaingi Melie nih musim depan. Kalau kita promosi, ya ingat sekali lagi, kalau promosi. Ya kalau janji yang bisa saya berikan cuma satu sih. Kalau promosi ke Premier League, pemain-pemain penting kita tentu akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan.
Tentu. Oh ya, kalau mereka memilih pergi atau emang nggak mampu main di Premier League, ya mohon maaf gitu loh, ya sudah. Selesai sudah kontrak Anda di sini. Lepas cuk bangsat. Oke, okay, thank you. Brengsek, lepas cuk. Sip. Let's go. Yuk, one last chance sebelum half time. What a goal! Shit! Aku gak nyangka tendangan Ricky akan melambung kayak gitu sih. Dilambungin ke sisi yang lain. Ini stop yang bagus. Masih bisa dipassing. Nyantai banget, cuk. Lem. Muing, anjing. Anjing. Itu kiper juga kaget. Asu kok bisa tendangan kayak begitu. Saya juga kaget gitu loh. Half time, let's go. Ya terbukti kan, bisa nih main nih. Martinez dengan Harvey masih cukup oke kok. Cukup stabil, tapi ya kita gak ngerti nih. Ini lawan kasta bawah, bukan tim kasta atas. Ya emang kelas kita kan bukan di sini aja sebenarnya, emang kita di championship. Ya tapi let's see lah, nanti mungkin kita bawa sesekali ke championship melawan tim-tim yang sekiranya akan lebih masuk kalau kita pakai formasi ini. Mungkin tim-tim yang pakai double pivot 5-2-3 kayak begini, yang sendirian di midfield sepi kayak gitu-gitu. Bisa nih. Lulul. Bola ya kok ngebug. Tahu-tahu lepas anjing. Yuk. Yo. House ya. Terlalu overpower headernya anjing. Tak pikir mau tak lob gitu loh. Biar dia kaget anjing. Ketinggian tapi. Ketinggian, cok. Lulu, astaga apa nih sodom-sodoman. Alah. Burns, awas. Bayangin aja Martinez. Bajingan. Connor Chaplin atau Charlie Chaplin? Sabar. Pancing dulu. White, Hawks. Mati. Mekowat bro. Ya ampun. Asu merah cok. Rilisnya anjing. Pecah kali. Lelele. Pulang. Martinez pulang. Oke. Ya. Ternyata ke Burns bukan tengah. Nice, Antonios, thank you. Clearance yang bagus. Oke, sabar. Pressing, wait, handsball dong. Thank you. Come on. Ini the same unit defense loh yang kita pakai loh. Masa masih belum kompak? Cuma beda Cometio doang. Tapi kan Komite udah main di Precision juga, udah sering gitu loh. Udah sering bermain bersama, masa masih belum kompak. Igat ganti Simpson, oke. Pergantian striker mereka. Habis ini mungkin Jack Latham bisa masuk sih, di sayap. Kalau McWatt, performanya agak kurang kan, jadi bisa diganti aja. Sip. Oke, Gomez ada space. Astaga. Bajingan. No! Nice. Fuck. Kekecoh asu. Belok si anjing. Tak pikir shooting gitu loh. Belok si anjing. Berani. Oop.
Championship live action coming up for you on EA. Matamu, si. Ipswich Town facing Queen's Park Rangers. Mana teman? Forward, aduh. Pecah kali. Ayo pulang. Kamu kok protes-protes, bangsat. Oke. Okay. Substitution. Wait, apa Tachi? Oh, enggak bisa. Oke. Okay. Tachi langsung ganti. Kok Tachi sih? Kuat ganti Jack Latam. Terus mungkin sebenarnya saya niatnya mau ganti Chris Mary sih, masukin Chris Mary. Tapi dia enggak bisa ya di sini, anjing masalahnya. Martinez PR enggak? Waduh, PR banget. Mary emang gak dapet jam terbang aja nih, pasti simple. Gomez boleh. Gomez boleh masuk. House lah, mungkin nanti ganti terakhir-terakhir aja. Ganti Paxton. Karena Paxton juga main full kan kemarin. Hampir full lah, gak full banget. Tapi udah starter. Oke, okay, let's go. Saya mulai berpikir emang, ya coba promosiin Arthur Hodgson gitu loh. Youth squad kita, weh bajingan pecah kali. Wait, nice. Arthur Hodgson emang sih kita kemarin ngerubah jadi sayap kan, tapi kan dia punya secondary position juga sebagai CM. Jadi, kalahnya. Harusnya mantep-mantep aja sih untuk join di first team. Terus si siapa? Adam Prince bisa jadi pelapis juga di striker nanti. Pasti sih itu kayaknya cepat atau lambat juga akan promosi. La 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 outburns. Passing. Antonios, thank you. Sip. Hup. Bajingan dribblemu, yo. Dribble ke Burns gitu kan, pecah kali. Simpson, waduh. Out. Apa itu anjing? Bangsat. Main sikat, cok. Oh, saya punya ide menarik nih. Apa Gomez yang diganti? Gitu loh. Asu. Mati kan. Maksud saya Gomez diganti jadi buat jadi left back. Chris Mary masuk. Ya jadi saya MC sebenarnya. Gila, habisin aja lah. Kita lihat saja siapa yang lebih capek lah. Sebenarnya kalau mau ofensif sih bisa masukin dan nyimpen tenaga Hawks juga kan sebenarnya. Karena di CDM-CM kita masih punya tenaga banyak nih White sama Martinez. Loh, Hawks punya kesempatan Hawks. Yuk. Ya, corner. Sayang, cuk, gak masuk. Udah bagus tuh. Kelebihan Elkan Bagot. Kalau tadi ijo aja. Masuk sih, yakin cuk. Josh Hawks out aja lah buat Paxton. Chris Mary, ya maybe next time. Karena ya lebih mending kita save tenaga Hawks setelah tak pikir-pikir lagi. Okay, let's go. Paxton Aronson kembali akan mengguncang Prenton Park. Let's go. Gomez. Ya ampun. Ya anjing. Tendang kemana Latam? Halo. Bangsat. Tendangan apa, cuk? Lama kiper, Thank you, Paxton. Kembali bermain bersama lagi Martinez dengan Paxton. Up.
Gila. Loh, loh, no! Free kick saya, anjing. Pelanggaran saya. Lah, lah, eh, Gomez belum balik. Bangsat. Ya, anjing juga nih, main tendang aja. Oke. Wow, wow, shit. Bajinya. Wait, let's appreciate what Richmond Tachi does. Keren banget bro nih, nih. Hup. Hmm. Bangsat. Nih, 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 nih. Sekali lagi. Richmond Tachi cuma mau gocek nih. Perlahan. Hup. Hup. Main di tackle temennya. Satunya bengong liatin Tachi, satunya main tackle. Selesai sudah itu tim. Bikin cedera temen aja anjing. Bajingan. Aku si sialkan bagot. Keren banget anda. Sudah mau menggait Koci nih buat direkrut, ha? Tapi kan level anda pasti belum ini. Belum untuk championship gitu loh. Kayaknya sih kita mungkin center back ya, emang cari talenta muda kan. Kayaknya at least kita perlu datengin satu deh buat untuk ya as a loanee aja. Nggak perlu permanen. Emang bener-bener loan satu musim. Supaya, wait, sabar. Ya. Supaya kita ada backingan gitu loh, kalau cedera atau match padat kan ada substitusi satu gitu loh. At least, seburuk itu. Seburuk-buruknya lah, bukan seburuk itu. Kedalaman squadnya juga penting. Oke, okay. Nice. 2-0, permainan cukup santai, nggak terlalu banyak ya kejadian yang menegangkan. Tidak senam jantung untuk match ini, masih aman. Mungkin kita langsung ke analitik saja, terus nanti saya lihat apakah ada pergerakan transfer aja. Nanti kalau ada pergerakan, kita akan pause dulu di situ. Baru ke next match. 8 shot 5,5 XG. Sama 8 shot 2,4 tapi mereka XG-nya. Pasti yang akurasi seimbang. Oke, okay, surprisingly 86%. Tackle swan lebih banyak kita, interception seimbang, save-nya 5 dari Cboys. Well, nice game. Ricky J. Jones, respect. Richmond Tachi juga emang main bagus hari ini. Saya juga heran kenapa musim kemarin enggak bisa main, tapi musim ini bagus. Mungkin adaptasi. Ya, permainan Jerman dan Inggris pasti berbeda kan. Cboys main juga cukup bagus hari ini. Jadi bisa bersaing dengan Mvogo. Oke, Kante dapat loan offer dari HRC Genk. Ini tim asal Belgia. Ya, seems like kayaknya aku lebih percaya HRC Genk untuk meloan jadi tempat loan-nya Kante, tapi saya sepertinya berpikir tidak loan to buy, tapi loan biasa. Jadi kita akan negosiasi. Untuk loan biasa mau setahun boleh, 2 tahun mungkin agak kelamaan sih, setahun lah ya mungkin. Setahun kita lihat perkembangan Kante seperti apa, dan mungkin di tahun depan ya itu cinta 70 bisa main lagi bersama kita. Ya kalau emang 2 tahun ya sudah lah, bagaimanapun tidak ada masalah sebenarnya. Tapi aku yakin sebenarnya Kante adalah sebuah contoh kiper yang cukup berbakat 18 tahun. Oh shit, dia nggak mau. Kayaknya dia juga cari malah. Ya lebih ke kiper masa depan mereka juga. Jadi, oke, okay, that was a smart move dari KRC Genk. Langsung nggak mau, mereka maunya emang loan to buy. Ya, oke, okay, let's go. Mari kita sampai di Prenton Park lagi. Kita menjamu mereka di laga ketiga dari EFL Championship, Luton Town Football Club. Let's go. Ada beberapa pergantian pemain karena tak rasa, ya mungkin. Karena mereka since mereka di bawah posisinya, posisi 22 kan, rank 22, kita bisa sedikit rotasi, kita nurunin pemain-pemain yang ya bisa kita bilang agak underdog lah, agak underrated, untuk ya menemukan performa mereka, apakah mereka bisa menyundul kawan-kawan yang ada di first team. Harvey White masih sebagai kapten, dilihat anda sebelahnya, anda bisa lihat sebelahnya ada Patrice Kante.
Oke, Henry Lawrence hadir lagi sebagai fullback kanan dan Alejandro Gomez di kiri. Harvey White akan berduet dengan Chris Mary pada hari ini. Jadi ya Martinez di take over sama Mary hari ini dan Paxton Man take over posisi Carter Ford. Ya sudah seperti biasa lah. Dan Jack Latham memperoleh starting lineup pertamanya pada musim ini di kompetisi resmi. Kompetisi yang benar-benar bukan pramusim gitu loh. Itu ada real face bro sebelah di rambut gimbal gitu. Oh, Snodgrass. Oke, Snodgrass kan cukup pemain lama juga, senior juga gitu loh. Elijah Adebayo sebagai striker bersama Muskwe, Mpansu, Snodgrass dan Campbell di tengah. Kipernya C, Brian Bell sebagai wingback 5-3-2 mereka mainkan. Kita coba hadapi mereka dengan formasi 4-2-3-1. Let's see siapa yang akan bermain lebih baik pada hari ini. Apakah kita bisa bermain sebagus kemarin lawan Ipswich Town? Mari. Selamat menyaksikan, selamat menonton dan menikmati live dari Prenton Park. Snodgrass langsung. Asap. Apakah ini the power of pemain senior gitu loh. Yuk sabar. Ini anda pressing mekawat kalau seperti ini. Gomez, sabar. Hup. Dia keluar yo. Iki mekawat yang pressing. Oke, langsung long ball. Waduh, agak miskom dari Mustafi tadi, bro. Paxton menggiring bola sendiri. Aduh. Pak. Adebayo sabar. Nice, Kante, thank you. Agak tunggu-tungguan di tengah ya. Adebayo punya space banget tadi. Kalau Gomez tak majuin terus di passing, selesai juga, selesai. Bisa di crossing juga sama dia, terobosan. Yuk, Kante-Kante, kerja keras hari ini anda. Kerja Rodi lagi anda, Romusha. Snodgrass menjadi pengambil tendangan sudut. Wait, Chris Mary bagus dengan save-nya. Meskipun hanya tinggal diam di ujung gawang. Wesh. Biji peler kuda matamu. Sok piang koyok ngono. Offside, oke. Okay. Thank you. Ngeri sih, tendangannya ngeri cok. Kenceng dan terarah loh. Itu bahkan mistar. Istilahnya ya cuma kekencangan sedikit lah. Nggak terlalu banyak gitu loh. Jing. Apakah kita harusnya turun dengan Gomez? Wah, anjing. Oke, masih dapat. Sip. Thank you. Mana temen Nich? Nggak ada yang maju. Terlalu bertahan anda semua. Sip. Gomez, crossing. Kurang. Mary bagus. Ih, anjing, ancaman pertama dari Harvey White. Tolong. Gak ada yang menduga di bawah kan gitu loh, kaget. Kayaknya mendekat aja deh, mereka cukup kuat fisik. Short corner kayaknya. Yuk, maju, Maxton maju, yuk, let's go. Yuk, anjing. Kok iso gak cool, bos? Astaga. Gol dong. Aduh, White. Soy. Share. Yuk, mau kemana, Share? Yuk, pressing. Nice. Sip, Paxton kontrol yang bagus, tenang sekali. Charlie Jolly, lihat dulu teman, ada White, ada Latham. Hup, pelambungan yang bagus. Paxton, gagal. Aduh, anjing. Oke.
Sikat, sabar, sabar. Aduh, gak dapet bos, nanggung. Not grass berbahaya Adebayo, brengsek, brengsek, pressing cok. Ambel. Kok aku ini no feeling kan lo, balik ini berbahaya matamu bujit. Gol pertama dipecahkan Luton Town, oke. Agak kacau defense-nya Mitch. Aduh, Kante bengong doang. Saya kasih kepercayaan pada Anda loh Kante. Ini lawan tim bawah loh. Ya mungkin tergolong tim yang lemah di awal musim. Sabar. Olah bola dulu. Passingnya kok gitu, weh. Port saya bawa nggak ya anjing di bench? Waduh, waduh. Kalau nggak dibawa sih bisa pecah nih kayaknya. Jadi ragu gitu loh seketika. Adebayo licin. Sip. Ayo maju, cok. Mana temanku? Paxton. Paxton. Peluang Paxton. Ih anjing. Gregetan banget asu. Wait. Maju kan deh dapat. Oke. Okay. Ayo. Asu. Mpanzu. Brengsek, brengsek. Asu. Eh. Anjing cut out kayak begitu. Thank you, Cometio. Sip. Jolly the goat. Let's go. Alah. Pressing Mary. Dapat. Mary ini agak kurang nyaman sama bola kayaknya saya lihat-lihat gitu loh. Agak kaku dribblenya. Put, tidak. Oke. Sabar. Oke. Mana teman? Astaga. No, no. Oke, astaga. Serangan udah mulai terstruktur nih. Mary. Mary, jogging Anda. Baru awal match ini. Anda juga bahkan belum capek gitu loh. Cacat, cacat asu emang. Masukin Marin kali ya. Nambah defense gitu loh. Mati. Ayo, tinggal 1 menit tambahan waktu. Ayo, ayo, Mekoat. Let's go. No! Handsball. Yes. Sorry, Bel. Sorry. Belum waktunya Anda. Sip. Sip. Oke, okay, penalti. Harvey White menjadi eksekutor. Sang kapten. And now to level the game. Yes!
Di ujung babak pertama sebelum halftime, penalti dieksekusi dengan baik oleh Harvey White. Tenang ke tengah. Nice. War game, war play dari Harvey White. Ini ketenangan yang dibutuhkan teman-teman sebagai kapten dari tim. Kapten muda. Selesai halftime. Oke, okay. Let's go, kita koreksi beberapa mungkin. Chris Maria pasti akan diganti sih kayaknya. Mungkin di early second half. Ya waktu second halfnya, karena ya supaya di notice juga kan oleh penonton. Karena biasanya kalau keluar di halftime langsung masuk pemain beda, jarang yang notice. Oke, okay. Okay, jadi either nanti antara Antonios atau Marin bisa gantiin Mary. Kalau Marin berarti ya Harvard obvious jadi CDM lagi, balik ke awal, bukan box to box. Astaga, bocor. Carter Ford ada di bench, jadi tenang aja. Kalau ada yang mulai ngadi-ngadi, ganti. Udah amat. Sit. Tidak dong. Tap in bola doang, lu masa pelanggaran anjing. Keren sih, tapi harus diakui jersey-nya Luton Town yang ini. Biru dongker atau hitam tuh, terus ada kayak lorek-loreknya. Digital-digital gitu loh. Oke, sabar. Snodgrass akan mengeker. Hup, dapat. Nice, Kante. Ayo. Paxton, sabar. Atur bola sirkulasinya. Tanggung jawab masing-masing, ayo. Kalau dribble, jangan hilang. Nice. Ben White ke West Ham, anjing, diusir juga dari Arsenal akhirnya tuh manusia. Kok ngono anjing dribble deh. Nice Mustafi, thank you. Jack Latam. Jadi tidak bisa membayangkan kalau kita promosi Mustafi kembali ke Premier League gitu loh. White, gak bau dari shootingan Anda. Atam ya harusnya. Jing, salah saya. Kosong. Shoe itu apa? Sheffield. Well, the stats tell us everything. They just aren't doing enough going forward. They've been too predictable and far too slow in their build-up play. They need to do something different to get the break. Out. Pergantian pemain dari Luton Town. Eddie masuk menggantikan Maswell. Oke, ini pergantian striker. Kenapa kembar anjing? Hairstyle-nya, mukanya mirip anjing lah. Saudara kembar, cuk. Gomez bisa, astaga. Kurang oke positioning Anda. Positioning harus belajar nih Paxton. Oke, tidak terlalu deras dong. Oke lah, kita sapa aja lah. Paxton kita ganti dengan Hawks ya, maybe ya. Harusnya bisa dong Hawks boleh. Chris Mary saya ganti dengan Marin. Nah, ini White balik ke CDM aja. Oke, okay, settle seat. Ya nanti kalau perlu ganti paling mungkin tinggal Jolly atau sayap-sayapnya aja sih. Let's go. Double sub dari Tranmere Rovers. Josh Hawks masuk dengan Marius Marin menggantikan Paxton dan juga Chris Mary. Sekitar menit 60-an. Masih ada 30 menit bermain. Astaga, geblak, cuk. Oke, thank you, passing, cuk, tiba-tiba. Passing dulu. Sabar. Manis. Good. Mana temanku? Oke, di tengah.
Agak ngadi-ngadi kalau itu. Harusnya ke Josh House Anda. Aduh, aduh, aduh. Anjing, gagal. Sudah tackle bagus tadi Cometio. Asing aja, kawasannya aneh. Sip. Hawks Jolly melihat McCowatt di sana. Mari kita attack. Yuk, bisa. Sabar, sabar. Iya. Crossing itu. PR crossing-nya. Nice Mustafi, akuisisi yang baik, interception-nya. Astaga. End passing, eh. Kuning. Oke, okay, thank you. To win the ball and probably deserved a yellow card. Ya emang emang deserve sih, emang layak kuning. Sabar. Thank you. Kayaknya Jake harus ganti deh nih stamina. Ayo maju asu. Aduh, aduh. Out, please. Ah, fuck. Putar badan lagi, anjing. Pecah kali Anda. Nice. Sip. 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 Let's go. Ada Vergy time, ini ada Kochi time, bro. Yes! Good finish, mind you. Jake, come on, anjing. Timing lari doang lo. Wah. So making the substitution now. Fuck. Base montage. It's gonna be a special season harusnya untuk Anda kalau bisa keep performance Anda. Sabar, pressing aja, pressing. Bangsat. Nogres ikut nyerang sekarang. Nice Lawrence, thank you. Bajingan merah, cuk. Merah dong. Katel, cuk. Eh, asu berdebah. Red card. Pilih Rudok Empanzu. Sang kapten lagi-lagi terkena red card. Dari belakang enggak pegang bola lo. Berry masuk menggantikan Adebayo. Pergantian striker menjadi masa midfield anjing. Jadi 5-3-1 berarti. Aduh, aduh. Grogi anjing, grogi white. Wah, awas. Nice, thank you. Kante. Sip. Ayo bro, maju bro. Su. Sip, Cometio, thank you. Let's go. Kenapa Tachi nggak maju ya? Saya nungguin Anda maju loh. Wes, overhit dong. Maju aja, maju.
Aci bisa, yuk. 4 menit tambahan waktu. Marin, yes. Let's go. Lagi-lagi Marius Marin membuat gol keajaiban penentu kemenangan kita. Bener-bener step up Marin, gantiin assist. Oke, okay, thank you. Bam, nice. Tiga poin di tangan nih. Let's go. Kalau bisa cetak satu gol lagi lebih baik. Kalau tidak bisa ya sudah, pertahankan keunggulan. Sudah menit-menit akhir. Tambahan waktu Pak Sudan. Kaiso cetak gol mana? Bertahan sudah. Sudah habis juga kan stamina kalian. Lah bajingan. Kak ngono pisan. Menit lane. Mosok kebobolan. Dos Hawks masih ada stamina di sana. Ash, Jolly. Oke. Okay. 2-1 itu Mpansu pasti nyesel tuh. Mpansu nyesel di dressing room. Simple karena kartu merah mereka membuat ada ruang lebih banyak sedikit di belakang. Dimas Bia banding 4-1, 6 shots banding 5, 2,4 XG banding 2,2. Benar kan? Pertarungannya sengit. Ya karena kita sesimpel menurutku turun dengan lini kedua, bukan lini utama. Jadi lebih longgar di tengah, Anda bisa membandingkan saat Mary yang main dan tadi Marin begitu masuk. Ya sudah jelas kan gitu, nggak perlu dijelaskan lagi kalau Chris Mary emang ya bukan alam Anda aja main di sini gitu loh, sesimpel itu bos. Oke, Harvey cetak satu gol, Carly Jolly satu assist, Marius Marin cetak satu gol. Gol dari pemain tengah semua dan Kante ya main cukup baik hari ini. Lawan Viva di penalti yang goal. Kenapa nggak ada orangnya? IE tolong, eh. Pada bubar semua anjing. Saya mau lihat replay loh. Udahlah, kita langsung gas ke next match dan mungkin match terakhir pada hari ini dan besok kita bisa main lagi atau mungkin double upload. Let's see. Oke, okay. Ini adalah 4 pemain yang didegung-degungkan sebagai the next wonderkid. Maldonado, pemain dari Real Oviedo, 17 tahun, seorang center back. Oke, okay. With hope high that 17-year-old is ready to break through into the first team. Oke, okay. Jadi dia bisa, ya diharapkan bisa live up the expectation oleh coachnya juga. Jadi masih talenta raw lah menurut mereka. Itu adalah pemain dari FC Porto, seorang creative midfielder, Cam. Seperti Carter Ford dong. 18 tahun dia main di Porto. Oke. Okay. Ya mungkin pesaing dari Carter Ford maybe, tapi Carter Ford juga cukup bagus sih, kenapa nggak diulas ya? Mungkin karena belum ya main di kasta utama. Oke, okay, next Naji. It's hard for the chairman of Damak FC. Damak FC apa? Asu. Goalkeeper 18 tahun. Oke, okay. Sudah diincar banyak big club. Okay, seorang kiper dan Olsen ini sebagai CDM dari Degerfors IF. 17 tahun, everyone privileged enough to watch the 17-year-old in training at Degerfors IF has been struck by how comfortable he seems playing alongside far more experienced colleagues. Oke, okay, berarti pemain yang cukup tenang, cukup ya bisa dibilang kayak masih muda kok. Pemainnya udah kayak pemain senior gitu loh. This week ya ini team of the week sih, bukan team of the month. Bahkan enggak ada Tranmere Rovers. Berkali-kali tidak ada Tranmere Rovers ya, mungkin kita belum main cukup tenang dan cukup baik untuk hadir di sana. Oke, okay. Albert Sambilokonga dibeli sama Lazio. Ini dari Arsenal kan dia, benar Sambilokonga. Ogenis membeli Odson Edward dari Crystal Palace pasti. Terus Ismail Benacer ke Leverkusen, oke. Okay. Gaetan Laborde siapa anjing?
Sama ada Lasina Traore dari Brighton, dibeli Brighton dari Shakhtar Donetsk. Oke, seorang striker. Ya asumsi kalau Graham Potter masih di sana kan, ya berarti ya tidak mungkin dong, agak ngasal-ngasalan scoutingnya. Oke, kita melawan Swansea City kembali dengan 5-2-3 lawannya. Swansea.com Stadium. Ya, let's go. Mari kita push, kita coba untuk memenangkan pertandingan ini sambil menunggu hasil scouting. Karena saya juga sambil scouting pemain, opsi-opsi center back yang bisa di loan, berapa pemain yang kayaknya free agent dan bisa main, ya punya potensi lah. Seperti itu. Oke, away day untuk, ya setelah 2 match kita main di rumah terus kan. Melawan Swansea, ujian yang cukup sulit, menguji kesulitan kita sebagai sebuah tim, sebagai sebuah squad. Ya, menantang penghuni lama di championship, tim yang cukup solid dan pernah juga main di Premier League. Swansea City, Burnley sebagai pemuncak klasemen 9 poin, 3 win dari 3 match, oke. MK Dons, kok di bawah anda? Kok di ujung? Kemarin perkasa banget padahal awal-awal. Setelah Jamie Cumming keluar, selesai anda, lunas. Emang pemain penting Jamie Cumming. Di Wolfsburg pak main sekarang, gila loh. Jamie Cumming ke Wolfsburg. Poci, sebagai pelatih kita, tanpa kenal lelah di pinggir lapangan. Semoga, dengan Burnley yang tampil di posisi pertama, kita mengenakan kostum yang warnanya mirip dengan Burnley, dianugerahi kekuatannya ya kan. Fokus, bisa main dengan baik, dan let's hope kita dapat kemenangan. Kenapa jadi patah-patah anjing? Pecah kali nih FIFA 22. Andy Fisher sebagai penjaga gawang dan Matt Grimes sebagai kiper. Nggak ada pemain yang cukup terkenal ya. Maksudnya yang punya nama atau pemain lawas gitu loh. Manning, Cooper, dan Kabango sebagai center back bertiga. Evans dan Latibeu, itulah panjang namanya bos. Antonio tampil sebagai kapten pada hari ini karena White ada di bangku cadangan. Kita memainkan Maris Marin dengan Martinez di tengah. Carter Ford di depan, belakang si Daniel Gomez, Rhys Montaci, dan Ricky Jett Jones di sayap. Let's go! Let's hope for the win. Selamat menyaksikan, selamat menikmati pertandingan hari ini. Ya, kalau mereka tampil seperti ini kan harusnya kita lebih unggul di lini tengah nih gitu loh. Tapi ya, who knows, masih aja bisa kepleset kita. Orang lawan 10 pemain, malah cenderung sering kebobolan kita, aneh juga kan. Apa dapat buff gitu loh. Wait, thank you Paslak, thank you. Sangat cermat dan cerdik. Rhys Montaci di sana, sip, masih bisa dapat. Oke. Okay. Kartu kuning. Kasar sekali anda Brandon Cooper, brengsek. Maaf, botak tengah rambutnya bos. Ngeri banget kalau udah botak tengah kayak gitu. Otentik ini berarti pemainnya. Atau cuma rambutnya tok cok, yuk karo. Emek rambutnya tok sih bangsat yuk. Mukanya gak disken, rambutnya disken. Asu pisan. Oke, Carter Ford. Yuk, lihat dulu. Incar dulu bagian mana yang mau kita serang. Sebagai penendang free kick satu-satunya di tim yang tersisa dan bermain pada hari ini. Iya, melenceng. Jauh, cok, bangsat. Jauh. Tadi kayaknya waktu ya menekan curve-nya sih agak salah juga ya. Agak terlalu menceng ke arah kiri juga. Arah kanan, sorry. Sih, sabar. Lihat di sana, ada Victor. Tenang. Martinez. Telat passing-nya. Tachi juga main maju aja, anjing.
Awas. Ini Martinez mulai menunjukkan taringnya nih kayaknya. Duh 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 duh. Ngapain gak tackle, cuk. Peterson pasti mau passing. Oke, sabar. Thank you. Pada Felix, Felix pada Marin, Marin pada Jones. Gomez Ford lagi gagal. Gagal. Hup, hup. Tertipkan, astaga. Hit. Aduh, mulai banyak cobaan nih. Mulai bingung nih. Offside. Oke, okay, thank you. Real face lagi dari Swansea. Sang kapiten Grimshaw harusnya, kalau nggak salah. Oke, okay, main pendek dulu. Antonio passing dulu ke kiri, melebar, bajingan. Ditarkam, cuk. Ya tahu nih main di kandang Anda, tapi kan nggak usah tarkam gitu juga. Martinez. Brilian sekali passing Anda, Martinez. Keren. Saya kira nyampe ke Victor. Bangsat passing ke Swansea anjing. Sungguh seribu vision. Jangan ke Sleo lagi kaki Anda. Habis passing jauh ke Sleo. Dapat. Sip. Sabar aja, sabar. Gak dibuka-buka nih ruangnya, bajingan. Nah kan, anjing. Ketat banget, bos. Dan mereka jaga cukup lebar gitu loh. Kalau kayak yang tadi, lawan siapa ya? Lawan sebelumnya, mereka bola di kiri semua, cok. Yang di kanan kosong. Sabar, astaga. Ke belakang dong passingnya. Bodoh amat, lepaskan bola. Paslak dapat bola, bos. Let's go. Let's fucking go, baby. Oke, okay. Nice. Astaga, Evan, cuk. Martinez, the best. Goblok, goblok. Kontaknya tuh lo nggak bener. Peterson mengancam sayap kiri. Pit. What the fuck? Eder Militao, 122 juta. Eh. Matamu cu, Arsenal habis jual apa cu? Dapat banyak banget duit deh. Gila, Arsenal makin kaya, bos. Ngeri banget. Punya duit segitu buat beli bintang-bintang gitu loh. Kemarin udah beli Casemiro 101,900. Ya hitungannya 102 gitu loh. Sekarang beli Eder Militao. Keren, ah. Anjing. Anjing gak gol. Keren, keren, Arsenal the best lah. Udahlah, Arsenal. Gila, kaya gak masuk akal, cok. Anda punya usaha warung penyetan apa gimana, eh? Kronke ini diem-diem pesugihan juga, jangan-jangan. Mengerikan sekali di FIFA. Oke, oke. Counter attack, jangan gibah Kronke dulu, nanti kena karma. Oke. Ricky Jet Jones, fucking Ricky. Asu. Pelat eksekusi kayaknya. Eh. Oke, okay, Peterson offside lagi. Bangsat. Pinter aja si Felix. Si Felix pinter putar badan si anjing. Si brengsek. Langsung angkat tangan offside habis itu, cuk. Christiansen. And back with Martinez. Sabar.
Oke. Manfaatkan ruang. Daniel Gomez. Iya Gomez. Iya, cerdas sekali syuting Anda. Merah mana, Cuk? What? Sip, dapat. Udah dikepot. Berhenti Anda, Marin. Cerdas sekali Anda. Wish. Cuk, tiba-tiba melebar, Cuk. Bukan di kotak penalti. Oke, okay, Victor, thank you. Bajingan. Up. Oke, okay, half time. Agak sulit ya Bun kalau kayak begini. Oke lah, bisa menyerang tapi nggak tembus-tembus aja di belakang tuh. Bahaya anjing nih mereka. I don't know what happened tapi ya, mari kita push terus. Sakti banget tuh pertahanan mereka. Gila loh, padat banget, tertib banget. Bener-bener kayak tim yang dilatih serius buat bertahan gitu loh. Atau mungkin ya pattern serangan kita aja yang belum dapat chemistry-nya gitu loh, antara midfield sama strikernya. Anjing, langsung di bypass begitu. Bodo amat, minggir. Waduh. Nice, Mfogo, thank you. Nice. Let's go. Counter attack. There is space. Aduh, Gomez. Aduh, anjing. Pressing, hey guys. Anjing, minggir tuh, bebal banget nih orang-orang. Jangan penalti bos. Saya juga takut kalau itu. Nice, thank you. Oke, okay, chill. Mulai agak nggak tertib nih. Mulai keluar mereka perlahan. Danda masuk menggantikan Smith. Hampir cetak gol doi ya tadi. Berbahaya. Oke, okay, Mfogo, thank you. Astaga, Kenapa setiap patch yang kita main ya selalu ada red card tuh? Gila loh orang-orang ini. Gendeng, cuk. Tackle terus, cuk. Gak make sense. Sekarang akumulasi malahan, bajingan cuk. Tadi sebelumnya dua langsung straight red loh. Langsung red card semua. Oke, Victor. Oke, sip. Oke, pass luck. Sikat, shit. Good shot dari pass luck, thank you. Ini baru wingback gitu loh bos. Thank you Felix. Sip. Gak ada yang lain ya. Udah lah. Ayo. Waduh, kedeketan bos. Lulululululul.
Ada apa nih? Kok gelut kiper sama backnya anjing? Aduh 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 aduh. Oke. Okay. Force mode habis ini lawan kita. Oke. Okay. Aci dapat nggak onside bro? Goblok, ngapain ke situ? For. The fuck, bro. Yo. Aduh. Marin. Handsball. Kembali sekali lagi handsball. Oke, okay, thank you. Gir Anda, bos. Sudahlah. Memang bukan waktu Anda main aja. Penalti sekali lagi. Awal musim yang cukup wangi. Wangi. Carter Ford. Let's go. Let's go. Ya, nothing too special sih sebenarnya penalti kan, tapi lead dulu 1-0, mancing mereka untuk keluar, ya. Kita punya space lebih banyak untuk nyerang. Thank you for tendangan yang cukup ya keras dan presisi dari Carter Ford. Seorang wonderkid kita asal Inggris, home ground talent. Let's go. Menit 69, penalti di convert dengan baik oleh Carter Ford. Gol pertamanya di musim ketiga. Habis ini kita ganti pemain kali ya langsung. Martinez cukup oke lah hari ini mainnya. Dan mungkin ya lebih balance sih ketika Marin yang main gitu loh. Apa nih gitu loh. Ya sebelum transfer window selesai kayaknya kita juga harus memutuskan apakah kita mendatangkan central midfielder lagi, perlu, aduh. Atau, ya sudah kita mempromosikan Arthur Hodgson. Kalau ada yang lebih bagus dari Arthur Hodgson, why not sih sebenarnya? Si Hodgson bisa di loan kan? Anjing. Ayo, mana Anda? Ayo. Su, dimain-main nojo brengsek pisan jo orang anjing pecah kali. Bodoh amat. Yuk, lihat pas lah. Thank you. Tenang sekali. Sayap kanan diancam. Offside. Gak tertip Anna Jones. Tunggu, sabar. Satu bola lagi lah kita masukin Paxton. Obafemi masuk menggantikan Chulen. Ini baru Obafemi pemain yang kita kenal kan. Sudah punya cukup nama di Inggris. Mikel Obafemi kalau nggak salah. Mas, awas, hati-hati. Bodoh amat. Oke, kartu kuning untuk Antonios. Carter Ford, mas, keluar Anda mas. Ganti Paxton dulu. Ya, udah jelas di obvious itu. Paxton, in untuk Ford. Let's go. Wih! Anjing! Anjing! Set, bicycle kick, cok. Saya kaget, Amfoko juga telat loh responnya. Kaget juga anjing. Di bicycle kick. Ngeri pula nih orang. Oke, sabar. Hup. Bodoh lah anjing. Gak dapat. Oke, okay, thank you.
Martinez, Daniel Gomez, eksekusi Daniel fucking Gomez. Salut dari Daniel Gomez, thank you. Nice, assist pertama Martinez. Tenang sekali Gomez, shooting, goal, kenceng. Ya typical real striker yang punya insting untuk cetak gol sih sudah harus itu membuat jadi gol. Oke, kita ganti Daniel Gomez dengan Jack Latham. Jadi Latham bisa main di sayap, nambah jam terbang. Daniel Gomez kita tarik untuk beristirahat. Soalnya next match kayaknya juga cukup dekat jaraknya. Oke, okay, let's go. Menit 84, Anda punya waktu mainnya sekitar mungkin 6 sampai 10 menit lah. Ayo, dikejar enggak touch. Aduh, anjing. Anjing, maju, cuk. Awas. Oba Femi mau kemana? Prometeo sikat, nice. Antonios lihat di sana, ada Jack Latham. Jack Latham passing, pass luck. Oh blok nggak? Passing langsung ke Ricky cok. Out. Aduh, kadang agak PR juga passingnya. Miskom lu. Hup, dapat 6 menit tambahan waktu. Josox bisa, aduh nggak bisa. Baru bisa kah? Mas, pressing. Wood, awas. Pressing, tatak bro. Mati. Kena Paxton Anda. Ya ampun. What the fuck? What the fuck? Hawks. Anjing. Shit. Fuck. Gila Josh Hawks anjing. Sumpah aku sih guys, kok tak lalar cok igu cok, bangsat. Berarah dan kenceng. Itu mungkin kalau di FIFA 23 udah meta yang baru tuh, shot yang baru, yang strong shot itu, power shot or something itu lah. Anjing, gila. Di Anda harus lihat lagi nih, sekali lagi, respect. Anjing. Merinding loh saya anjing sampean. Shit. Cakepnya cok. Gila gak make sense. Josh Hawks thank you. What a strike untuk menutup kemenangan kita hari ini. 11 shot 5,0 XG ya. 5 XG lah. 1,8 untuk Swansea dan 6 shots dari mereka. 3 save seimbang antar kiper, interception lebih banyak mereka 9 dan possession berbanding tipis. Tapi yang saya heran ya, kenapa selalu sering banget nih red card belakangan ini. Saya juga gak ngerti kenapa. Carter Ford 1 gol,
Daniel Gomez 1 gol, Martinez 1 assist, dan gol ketiga. Respect. Josh Hawks. Anjing, mencuri perhatian. Di mana Martinez bermain cukup baik, hari ini dia mencuri perhatian, berusaha. Saya juga mau highlight. Gila, ngeri banget. Oke, okay, see you soon. Ya, next kita berarti akan melawan... siapa ya? Saya juga lupa nih jadwalnya. Ya, nantilah. Besok kita akan stay tune lagi atau nanti malam. Ya, saja nanti update-nya. Stay tune di Sanskui dan see you soon. Anda semua stay safe, stay healthy. Dan Sanskui, signing out. Dadah. When the world is on your shoulders and the weight of your